Baiklah, untuk kabupaten sedang beragai situasi dan kondisi terkait COVID-19, bahwa telah terjadi penambahan kasus positif COVID-19 dari yang sebelumnya ada 25 kasus, sampai dengan hari ini ada penambahan 5 kasus. Berarti ada 30 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sedang Bedagai per hari ini. 5 kasus baru COVID-19 di Kabupaten Sedang Bedagai itu dapat saya jelaskan. Yang pertama, inisial NH, seorang perempuan usia 36 tahun. Alamat ini di Kecamatan Tebing Susah Bandar. Kemudian yang kedua, inisial AT, seorang laki-laki umur 41 tahun, alamat Kecamatan Sebambang. Yang ketiga, atas inisial HJI, seorang laki-laki usia 30 tahun, alamat Kecamatan Serampah. Kemudian yang selanjutnya, atas inisial FA, seorang perempuan usia 40 tahun, alamat Kecamatan Sipis-Pis. Kemudian yang selanjutnya, seorang laki-laki inisial MH, usia 30 tahun, alamat Kecamatan Sebamban.